Ini ya, Pak. Thanks banget udah mempermudah urusan saya. Ini kantor isinya munafik semua. Orang-orang sok suci, sok jujur, gila semua. Halo Bang, gimana? Gimana Bang? Oh ala Bang, Bang. Abang tenang aja Bang. Abang tenang aja. Udah kuapakan apanya itu biar gak terlalu apa kali Bang. Oke? Tuh, lihat tuh. Abis ngebantu apaan tuh sampai segitunya? Giliran abis dikasih reward, baru gercep membantuinnya. Stres. Pegawai biasa, tapi belanjanya edan gitu. Duit dari mana coba? Kalau pakai gaji dari kantor doang mah, sampai lebaran monyet nggak bakal kebeli. Pasti nerima juga tuh dari yang lain. Munafik. Gaya doang sok suci. Tapi sempat nerima pemberian haram-haram gitu. Emang munafik semua orang di sini. Emang toksik nih kantor. Semuanya aja main nyari duit haram. Kalau nggak ada yang cepu, ya nggak bakal ada yang ketahuan. Gaya doang sok-sok integritas. Padahal nyari untung semua. Gila, gila, gila nih. Kok tiba-tiba jadi gini? Apa udah pada tahu? Kok bisa tahu ya? Pasti ada yang cepu nih. Nggak mungkin nggak. Sial. Nggak habis pikir sama mereka semua. Sialan ya lo semua. Gini acara main kalian. Kenapa sih, Jri? Gak usah sok polos. Giliran gini aja pura-pura gak tahu. Sok polos! Ada apa sih, Jri? Bikin kaget aja. Kenapa sih marah-marah? Iya deh, kenapa langsung emosi gitu sih? Ah, gak usah papi mulu semua. Gua tahu kok, lu semua terima duit panas. Gratifikasi, lu ambil semuanya. Hah? Diam deh lo, Ted. Lu pikir gua gak tahu lu ngomongin apa di telepon? Udah dapat berapa M lu dari proyek yang lu inginkan apa itu kan? Hebat ya kalian semua, saling nutupin kalau udah dapat jatah masing-masing. Jadi, kamu mabok ya? Gak usah sok bener lu, Din. Dapat duit dari mana lu bisa cek kotak ratusan juta? Sandwich generation kayak lu doang mah, dari gaji mana bisa nyisihin? Pasti lu dapat cipratan juga dari sebelah lu kan? Lu pikir, gua gak tahu cara lu cuci duit kotor? Bentar deh, bentar. Ini kamu lagi ngomongin apa sih? Mana duit samplop gede yang lu dapat tadi, Riz? Minta dong. Gak boleh ya? Oh iya lupa. Gua kan bukan circle kalian ya? Kalian pikir cuma kalian doang yang bisa kayak gitu? Gak usah songong. Apa yang lo mainin belum segede apa yang gua mainin. Gak usah sok-sok polos gak tahu gitulah. Kita sama-sama kotor. Gak usah saling cepu-cepuan. Gua dapat peringatan juga karena lo semua kan? Gua bisa aja ngelaporin lo balik kalau gua mau. Gak usah ngerasa aman dengan ngorbanin dia. Lo ngomong apa sih, Giri? Atau nelfon? Peringatan? Peringatan apa? Masih pura-pura nggak tahu lu. Email ijen yang gue dapat, apalagi sih ya kalau bukan peringatan karena gue nerima duit haram. Hah? Email dari ijen? Loh, bukannya itu semua pegawai pada dapat ya? Maksud lu apaan? Itu kan isinya broadcast tentang Hakordia 2023. Isinya juga nggak ada tentang whistleblower. Ini tadi dok pasien dokter tadi. Makasih ya dok udah dibantu. Ini kondisi udah enakan. Nanti kalau saya ada kurang lagi, saya telepon lagi dok ya. Kayaknya yang ini spesifikasinya cocok deh untuk kantor. Boleh nih? Ini ya sertifikatnya. Makasih ya. Sama-sama. Hah? Jadi, apa yang kau bilang tadi itu beneran?